Okay, ni kami dah sampai airport. KLIA 2, so jom kita nak pergi Sabah. Okay, so sebelum tu kami decide nak makan dulu. Nampak tu Mary Brown kat ujung tu. Ha, nak makan ayam Mary Brown lah ni. Let's go. Okay, jom dah nak pergi. Time to depart. Tengok tu, akak yang kat depan kat orang tu, tu memang bukan betul sangat tu. Akak aku seorang tu. Okay, jom, jom, jom. Okay, video ni kita bagi laju sikit. Setakat nak masuk dalam aeroplane je kan. Okay, tu dia. Cantik weh awan. Inilah nama dia. Awan kepuk-kepuk. Memang cantik. Subhanallah. Indahnya ciptaan Allah. Cantik, cantik, cantik. And at last, after 2.5 akhirnya kami sampai ke airport KK. Dah kenapa pula orang ni selfie dengan ini ni? Oh, ni yang kita jumpa dalam flight tadi. Dia promote produk dia, asalnya beg dia salah letak. Boleh jadi kawan pula ambil gambar sama-sama dengan siapa tak nama dia, tak ingat lah. Tapi itulah, dia bagi kita orang tiket free untuk dia punya conference produk apa kan, tak ingat lah pula. So finally adalah adik nama Main yang ambil kami dari airport. Tu, so first time sampai sini kan macam kagum. Wow, kat Sabah boleh parking kat tengah-tengah jalan. So kami pun pakat-pakat lah. Lepas tu ambil gambar tengok parking tengah jalan. Lepas tu tanya Mak, itu betul ke ni tempat parking? Mak kata betul lah bah, ini boleh parking sini bah. So semua macam wow, dahsyat kat Sabah boleh parking tengah jalan. Inilah dia tempat kami apa makan malam. Dekat dengan, taklah jauh sangat dengan airport. Tengah tunggu tu sunset tu belakang tu, kita tengok sunset macam mana. Kakak kita buka puasa kat Sabah, tercapai hajat dia. Alhamdulillah. Minum. Selamat berbuka. Rumah Sabah. Amin. Okay, our first dinner in KK. Seafood. Our first dinner in KK. Ini dia hasil laut dekat Sabah ni, meriah betul. Banyak pilihan. Tapi Mak kata nanti jangan makan lagi kat sini, nanti dia nak bawa makan tempat lagi sedap malam esok. So kita tengoklah esok, check it out. Morning guys. Ini dia kat sini. Sunrise in Kunasan. Ya, sesuai. Buat background ni tengah sunrise kan. Pakai baju ni lagi. Baju kat Kunasan baju ni juga. Masuk kalau saya yang tengah main tu tak baju. Hey, breakfast. Hey, bye Zura. Aku tak pernah tidur. Boleh campur je goreng ni. Boleh. Campur je, campur je. Ini goreng pun. Okey, ni macam biasa gosip ah. Sementara tunggu Mak Ayah tu datang jemput. Sambil-sambil tu barang dah siap packing dah. Tunggu Mak Ayah jemput je. Adalah tempat kami nak pergi. Oh, cantik kan view. View background gunung. Okey, kami nak on the way ke Desa Dairy Farm. Tu dia. Perjalanan keluar daripada homestay yang agak mencabar dan menakutkan sebenarnya. Jadi saya dengan sengaja mutekan video ni sebab suara-suara itu tidak enak didengar oleh mama orang yang sedang menjerit kerana tidak yakin Mak Ayah ni nak bawa kami keluar daripada homestay ni. Tengok tu jalan punya curam kat depan tu. Takut. Pengalaman-pengalaman. Okay, ni on the way ke Desa Dairy Farm. Lalu ni lah rumah-rumah orang. Lalu kebun-kebun orang. Allah cantiknya, masya Allah. Tu dia guna kinabalu nampak tu. Lahai rasa kagum dengan ciptaan Allah. Cantik sungguh. Okay, ni kami berhenti kejap sebelum masuk Desa Dairy Farm. Sebab biasalah perempuan kan, mesti nak kena ok-ok dulu. So ambil gambar dulu, ambil gambar pun nak kena bincang. Okay, baca kejap sikit apa benda ni. Okay, siap ambil gambar, kita pun masuk dalam Desa Dairy Farm. Tu sebelah kiri tu ada lembu macam lembu New Zealand tu. Tapi kenapa pula saya tak ambil video ni? Takpelah, nantilah kita tengok kalau ada. Nampak depan tu itulah dia Gunung Kinabalu. Pandangan mata cantik dalam gambar cantik. Mata apatah lagi cantiknya.
Ni dia rada pun. Tapi itulah jauh sangat pula lembu tu. Saya try zoom 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 zoom. Tu dia nampak lembu New Zealand. Adalah beberapa ekor. Untuk apa? Kita tengok. Katanya kat dalam tu ada beribu-ribu lagi. Okay, kat Desa Farm kita nak parking. Lepas tu kita nak keluar. Belum, dia nak masuk parking jap. Dah double park je. Tu tu ada kosong tu? Tu yang beza tu masuk. Oh, beza masuk. Tak apa, Mak Emang kat dalam kereta je kan? Wey, nak ambil gambar kat mana? Nanti sini. Okay, kita nak pergi Desa Dairy Farm. Nak makan ice cream. Jom. Korang, oi korang nak pergi mana? Nak pergi ice cream. Okay, jom. Kita makan ice cream. Mana lagi tu? Ya, tak habis lagi. Tak habis bergambar. Okay, sekarang ni kami, Mak Ayah nak bawa kami pergi ranau. Tengok ke mana nak bawa kami pergi ni. Kenapa ni kena beratur? Nak sebabkan tak tahan geli, ikan duduk mengisap-isap kaki saya, saya pun larilah. Lari ke tepi kolam, lari ke tepi sungai tengok apa jadi kat kawan-kawan lain. Geli-geli. Ni dekat Ranau Rabbit Farm, tak ada video, so lain gambar je lah ya. Makan yogurt. Pedas. So kami turun dari Pekan Ranau, nak ke mana pula ni? Okey, bye Kundasang, nak balik dah. Bye Kundasang, nak balik dah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Oh, ni dekat Pekanan Balu ni. Kalau ni macam checkpoint tak ambil gambar lah. Sepatutnya background dia ke Gunung Kinabalu, tapi dah tak nampak sebab awan tebal dah tutup, awan dah gelap. Nak pergi tampar uli, jambatan tampar uli. Dah sampai KK lah, dah turun mawar dah. Jambatan gantung tampar uli. Taman apa tu? Tampar uli. Oh, dah sampai. Oh, okey. Terima kasih. Okey. Seronoknya dah ni. Ni dia tengah spill lah tentang jambatan tampar uli, sejarah-sejarah dia. Kalau nak dengar memang panjang. Jadi kalau korang berminat, nanti korang pergi korang dengarlah sendiri ya.
Seterusnya silalah nikmati persembahan kebudayaan daripada kawan-kawan saya. Enjoy. Jangan gelak berdosa. Nak naik jambatan tanpa ruli. Oh, panasnya lah. Dah, pergi je. Eh, dia tunggu kat sana. Jom. Pergi dah. Jom, 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 jom. Main tu, main tu kat seberang. Jom, nak pergi makan. Okay, our last dinner in KK. Wah Allah, view cantiknya. Masya Allah, tengok tu. Hello, orange. Nampak tu. Serius lah, orang gila. Okeylah, jom. Kita pergi makan. Pilih lauk, jom pilih lauk. Okay, ni kami nak dinner lah ni. Dekat tempat glamour kat KK ni. Dekat waterfront ni saya rasa ni. Apa ni, banyaklah kena makan. Boleh pilih nak makan. Dan murah jugalah. So itulah, tak ada kerja tu dia buat pesta muda-mudi kat belakang baskes tu. Nampak sangat tak ada kerja. So you all pergilah, I tak join. Sebab I kan videographer. Jaranglah muka saya dalam video ni. Enjoy you all. For shopping. Jom. Tu dia nampak ikan bilis amplang. Biskut cincin ke kuih cincin. Pilih saja mana mau, nanti kita angkut naik flight. Okeylah, sekian untuk hari ini. Untuk first day in Kundasang or in Sabah.